Kalau kita nakkan pahala berterusan dan kita nakkan pahala ini sampai kepada mak ayah kita, ambillah peluang ini. Tuan-tuan dan hormati Allah sekalian, Azhar sepanjang tahun kita melaksanakan program mengedarkan Al-Quran seluruh Afrika. Tuan-tuan boleh tengok video-video yang kami ambil setiap kali kami pergi. Bagaimana mereka berebut Al-Quran, bagaimana mereka membaca Al-Quran. Kadang-kadang mengajak Al-Quran di atas kayu, di atas tanah, sehingga menangis bila kita berikan mereka Al-Quran. Jadi ambil kesempatan dalam bulan Ramadan ini, sama-sama kita menginfakkan harta kita, niatkan pahalanya untuk mak ayah kita. Rebutlah peluang, mudah-mudahan pahalanya sampai, kita juga akan dapat pahala.